cukup baik. Satu serangan balas cuba dikejar David Silva, namun Shamir Kuti masih lagi dapat mematikan langkah. Tetapi pulang untuk Hakimi Abdullah, terbuka dan itu dia. Hakimi Abdullah meletakkan Terengganu FC di hadapan. Berpunca daripada kesilapan pertahanan, nampaknya pemain yang berusia 20 tahun ini membuat kejutan. Gol pertama untuk Terengganu FC malam ini oleh Hakimi Abdullah, menggegarkan Stadium Sultan Ibrahim. Dalam situasi yang kita tidak duga sama sekali, berjaya diambil dengan baik oleh Hakimi Abdullah. Ya, satu saya rasa peranan yang baik dilakukan oleh Hakimi sebentar tadi. Kalau kita lihat kesilapan dilakukan oleh pemain JDT sebenarnya. Pertama sekali adalah hasakan dilakukan oleh Dal Silva. Apa yang dilakukan Kiran dilakukan oleh Adam Nur Azlin, terkena Nasuh Insa, dan sudah pasti Nur Hakimi apabila berhadapan dengan Farizal Malias, saya rasa memang tidak melepaskan peluang ini, berjaya menggelecek